Yakin, yakin, level 1 aja. Ini katanya level 1 aja udah pedas. 1 sendok cabai gak ya? Waduh, ngeri. Selamat sore teman-teman. Ini kita lagi di Jalan Profesor Miamin, Kota Baru. Tepatnya itu di depan halaman parkir Alfamart. Ada jual namanya Seblak Duar. Nah, seblaknya itu pedesnya duar banget. Asli Bandung, cabang Pontianak. Nah, itu Instagramnya. Berarti ini kayaknya franchise nih. Langsung aja kita pesen. Selamat sore, Kak. Nah, dengan kakak siapa nih, Kak? Kakak siapa, Kak? Kakak Putri. Kak, ini menunya, Kak, ya? Nah, saya depan menunya dulu, Kak. Harganya mulai dari berapa nih, Kak? Oh, ini ada harganya nih. Mulai dari 13. Ya, dari kalau yang cekeran tuh 17. Kalau yang sayap kan 15. Saja apa? Sayap ya? Tulangan 15. Tulangan 15 ya. Yang 20.000 ini apa, Kak? Yang komplit ya? Iya, komplit. Ada apa aja isinya itu? Oh ya, gitu ya. Yang komplit cuma satu aja ya? Iya sih bang, kalau yang dasaran tuh kan daging. Kalau yang varian kerupuk ini isinya apa aja? Nah, kalau kerupuknya tuh lengkap kita. Oke, okay. Nggak lengkap? Lengkap semua yang kerupuk ya. Boleh kan yang kerupuk? Yang kerupuk berapa? Yang kerupuk ini, yang nomor 3. Varian kerupuk, waduh. Varian kerupuk yang ini. Nah. Tulangan itu isinya? Iya, tulangan. Boleh tulangan ya. Berapa harganya kayak gitu? Tulangan 15. 15.000 ya? Kalau yang cekeran 17. Kalau yang ini berapa? Yang dasaran 13.000. Dia enggak pakai bakso, dia enggak pakai itu. Apa? Enggak pakai sosis. Oh, oke. Yang tadi yang tulangan boleh. Yang tulangan. Iya, tulangan satu. Bahan-bahannya ini buka dari jam berapa nih, Kak? 10 pagi sampai jam? Kalau saya cuma sampai jam 7, bang. Kalau tutup-tutupnya biasanya, tutupnya? Tutupnya biasa sampai jam setengah 10. Setengah 10 malam ya? Iya. Oke. Udah berapa lama nih, Kak, bukanya nih, Kak? 3 hari. Baru 3 hari ya? Ini makaroni nih, Kak, ya? Ada makaroni juga. Pakai bakso sama pakai telur puyuh ya, sama sosis. Ini untuk porsi yang 15 ribuan ya. Murah meriah nih. Nah, itu apa, Kak? Ini mie, Kak, ya? Putih ya. Mau pakai mie juga nih, guys, lengkap nih. Ini franchise, Kak, ya? Iya, franchise Bang dari Bandung. Dari Bandung ya. Tadi itu sebelumnya tuh ada tahu sama apa tadi, Kak? Sebelumnya. Sosis, telur puyuh. Yang coklat itu, Batagor. Batagor juga ada ya isinya ya. Wah, banyak banget. Nah, dipakai mie juga nih. Oh, ada baksonya juga nih, Kak, ya? Iya. Komplit nih, murah meriah nih. Kalau ini apa, Kak? Ini, Kak? Ini. Itu batagornya, Kak. Oh, itu batagor tadi ya. Wah, oh, ada tulangannya nih.
bisa tambah juga kalau mau tambah ceker, tambah 3.000. Mau tambah ceker juga bisa ya. Mau tambahin ceker berapa, Kak? Tambahin ceker boleh enggak? Tambahin ceker. Tambahin ceker boleh. Gua tambahin ceker itu berapa, Kak? 3.000. 3.000-an. Ya tambah ceker 3.000-an. Ya, tadi basic sih saya ini tulangan enggak ya? Iya, tulangan. Tulangan plus ceker. Nah, aromanya udah keciuman nih. Ini dikasih bumbunya nih. Total ada berapa jenis isian nih, Kak? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 11 ya? 12, 12 isian 12 isian ya? Cobain yang level 2 aja ya, Bu ya? Iya. Pedas ya? Level berapa ya, Bu, sarannya, Bu? Udah. Level 1 aja ya? Level 1 udah, sama tanya apa yang tadi. Level 1 aja coba, oke okay. Yakin, level 1 aja. Ini katanya level 1 aja udah pedas. 1 sendok cabai ya? Waduh, ya. Ngeri. Tadi aja kepedesan lu ya. Pokoknya tadi bilang pedas. Langsung merah buahnya gak ya? Apalagi level 2. Iya. Tapi ada anak kecil yang tahan. Ada anak kecil yang pernah beli tahan. Wah. Wow. Sampai 2 kali ke sini deh. Nah, terakhir dikasih sayur. Dibungkus kah? Oke. Okay. Jadi kalau untuk yang kayak gini 18 ribuan kah ya? Iya. Banyak ya. Udah disingkat diput, semoga makin laris manis lagi nih. Ibu, mari Bu. Langsung aja dicobain, guys. Ini dia tadi seblak duar. Kalau bungkusannya itu tadi kita beli kayak gini nih. Nah, jadi pakai styrofoam gitu, dalamnya ada plastik lagi. Ini udah di gua tuangin di mangkok. Jadi kuahnya itu udah kering, guys. Karena keserap sama si apa? Makaroni dan mie-nya itu ya. Isinya super lengkap, ada 12 jenis isian. Kalau yang tulang itu harganya cuma 15 ribuan plus option apa ceker, jadi harganya 18 ribuan. Murah meriah, isinya komplit. Kita nggak tahu rasanya seperti apa, kita coba aja langsung. Kita makan baksonya dulu nih. Ini ada baksonya lengkap banget. Kata mbaknya level 1-nya tuh udah pedes banget, tapi nggak tahu, cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Emang bener, baru digigit aja rasanya udah pedes banget. Kalau gua lihat-lihat tuh kayak cabenya cabai kering. Sebenarnya seblak itu lebih enaknya itu kalau kuahnya masih ada, guys. Jadi pas kita makan itu kuahnya masih banyak, masih enak aja gitu. Punya tuh selera masing-masing ya. Ya tahunya, guys, tahu sama makaroni. Nah, ini cekernya juga nih. Ini franchise, guys. Franchise dari Bandung. Cekernya nggak begitu keras juga, nggak begitu lembut juga. Jadi pas masih kenyal dikit gitu. Kita cobain si telur puyuh sama mie-nya ya. Hmm.
top banget. Guys, simpulan dari gue, ini sebenarnya rasanya enak harusnya, cuma karena menurut gue ini kelebihan isian ya, isiannya terlalu banyak banget, jadi rasa kuahnya itu kurang berasa. Tapi overall, buat kalian yang lapar, cocok banget beli beginian, dijamin kenyang. Oke guys, segitu dulu review dari gue. Jangan lupa buat di like, di komen, dan juga di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.